Halo gamers, kembali sama gue Nalan guys yang masih main game Mythic Samcock ya. Nah video kali ini seperti biasa sebelum video dimulai, gue mau promosiin dulu top up gaming shop, link deskripsi yang pasti aman murah terpercaya dan lebih murah sekitar 20% dibanding kalau kalian beli in game ya. Nah di video kali ini gue akhirnya mau mendapatkan satu free hero SP seperti yang udah gue bikin di konten sebelumnya. Jadi kalau kalian peronde aja itu free to play, kalian pasti bisa dapetin satu hero SP sudah pasti guys. Nah di sini gue mau ngegas hero Luxun ya. Kita kan sudah ada si Luxun berapa nih? Ada 18 nih ya. Nah ini juga per hari ini akan habis guys ya. Di sini lucky drawnya itu per hari ini akan habis nih, udah nggak ada besok, ini in progress. Dan ini sekali lagi kalian wajib habisin karena di sini akan hilang habis nanti event ini berakhir seperti itu. Ini juga kalian wajib habisin karena ini juga akan hilang setelah event ini berakhir. Jadi nggak bisa kalian simpen untuk nanti next rerun banner ini gitu ya. Jadi kalian wajib habisin rese nih. Kalau misalnya bisa enak nih, bisa kita simpen nanti buat kita tabung nanti hero SP yang kita mau tuh apa gitu. Kalau ini nggak bisa, oke seperti itu. Jadi ini kita ada 13 ya di sini. Itu kita lihat dulu ada berapa kali lagi nih. 1 2 3 4 kali lagi. Jadi kita tinggal sisain itu 4 aja ya. Kita gacha dulu 9 kali nih guys ya. Bismillah ya, semoga dapat Luxun guys. Let's go guys, teori soal bersyukur, let's go. Ayo Luxun is coming to town. 0,2% anjir, kalau dapat sih gue happy banget sih. Pasti gue auto semangat main game ini guys. Oke, nah ini nggak bisa disimpan tuh ya. Satu doang syaratnya. Kita sisanya sampai 4 ya. Anjir, dapetnya kayak ginian coy. Satu doang juga. Dua lagi guys, let's go. Apa ini? Ya, TH17 crafted. Oke, dapet dia lagi nih. Anjir nih emang apa, change-nya kayak toka ya, kecil banget coy. Alah majang, dapat beginian lagi guys. Udah lah ya, gak apa-apa lah, bersyukur aja lah guys ya. Kampretos, emang ini kampretos bener-bener ya. Kita sekarang langsung saja ke shop. Nah kita langsung tuker ya. Kita ini kan sudah ada 21, jadi kita cuma perlu 199 tuh ya. Pakai 49.000, masih ada sisanya ya. Kita langsung sikat. Nah ini 11.000 something. Kita gas di dua ini sih. Ini wajib banget guys. Ini wajib banget. Ini ada 5. Gue yang di sini ada 5 juga ya. Ya udah kita kalau gitu seorang satu aja dulu guys. Seorang satu. Lanjut lagi. Ya ini sebenarnya sih kalau yang kayak gini sih kalian wajib minimal satu lah ya gitu ya. Minimal satu. Nah ini kalau kalian mau beli juga boleh nih. Ini karena diskon 50% nih, gue kayaknya beli lah ya. Kita beli nih guys. Habis itu kita akan langsung bahas mengenai pet lagi ya selanjutnya, yang Tiger sama yang Phoenix. Utang gua guys ya ke kalian. Sebelumnya kita ini dulu cuy. Ngerix. Akhirnya Luxun is coming to town guys. Tereret. The fallen stars will shine once again. Yen Allen masuk TV cuy. Luxun is coming to town my man. Oke lanjut, ini kita inin semuanya dulu ya. Dan ini juga katanya guys, bagi kalian yang misalnya nih Zotai kalian udah mentok, tetep aja kalian harus ambil dupenya katanya nanti untuk nanti next fitur. Katanya perlu cuy dupe, katanya ya. Sekali lagi ya, kata sepuh ya, ini kata sepuh. Gua gak tahu deh bener apa enggaknya ya. Mending gua hanya sekedar menginfokan saja. Ini ada dua kali lagi. Kita mau ambil yang mana ya guys. Kita lihat dulu ya pet kita tuh. Treasure, kita lihat dulu petnya kita guys. Kita butuhnya yang mana nih ya. Oke ini healer gue memang belum ada sih. Belum terlalu perlu. Tank juga gue sebenarnya gak terlalu perlu ya. Ini apa nih, Kirin nih. Lumayan nih Kirin ya. Karena gue mau main stun juga sih. By the way pengen main way sih. Jadi kita langsung gas yang itu aja ya. Yang Kirin guys. Kirin drawing ya. Berharap dapat merah guys ya. Teori so bersyukur nih. Cuma bisa dua kali guys. Let's go. Oke dapat kuning. Not bad. Sama satunya lagi kita ke yang Dragon aja ya. Dragon aja guys. Let's go. Alah Mak Jang guys. Nah ini tinggal kita ganti ya. Ini kan defend 2000 sama ini buat apa ya. Ini kita switch aja lah. Water Kirin cuy. Mantap jaya cuy. Ini kita sabar. Nah sekarang gua akan coba bahas ya guys ya. Gua akan coba bahas Beast Gallery yang Dragon udah kemarin. Sekarang ke Tiger sama Phoenix. Tortoise sama Kirin besok ya, biar videonya gak kepanjangan. Kita langsung mulai dari Tiger. Tiger ini untuk apa bang? Untuk yang support, yang ngasih invisible. Nah di sini guys tahu, semua support yang lu deploy, yang lu taruh di line up lu, itu akan saat perform action itu akan langsung restore satu rage dari dua warrior yang attack-nya paling gede. Jadi dia selain
Dia selain kasih invisible gitu ya ke Laos HP, dia juga ngasih ini guys, satu reach ke dua warrior. Anjir, guna banget ya ini yang Sphinx ya. Nah ini, saat dia perform action, abis nih, abis dia perform action, dia langsung dispel, debuff satu warrior nih. Jadi di buffer ya, ini untuk semuanya nih, burning, poison, freezing, stun, paralyze, sama silence. Yang harpy, saat dia plus invisible, life steal, ini healingnya itu 15% lagi tuh dari max HP cuy. Jadi lebih gede lagi, kalau digebukkan itu kan jadi life steal lah, itu digedein tuh max HP-nya tuh, life steal-nya guys. Yang ini disabling resistant aura, increase disabling resistant all deploy warrior 18%. Anjir, guna banget coy yang ini nih, Cerberus sama Levi kayaknya juga GG nih, tuh kan bener. Status resistant, kalau yang ini disabling, jadi ini lebih kayak yang stun ya, ini stun paralyze silence. Kalau yang ini itu lebih ke burning, poison, sama apalagi sih satu lagi anjir, gue lupa. Freezing, poison, sama burn. Ya, itu yang status. Seperti itu, nah, Epic Tiger nih. Restore satu rage, all deploy, support warrior. Ya, ya jauh boleh bagus ini ya. Satu rage ke lowest rage, oke. Yang ini, status resistant, all deploy warrior, 4,5. Bisa sampai up to maximum 9%. Wait, for each deploy, increase the status resistant of all deploy warrior. Kok bisa jadi 9%? Setelah ada yang mati kah gitu jadi ketransfer gitu kah? For each deploy support warrior gitu ya. Jadi kalau lu pasang 1 dapat 9%, kalau lu pasang 2 support warrior mungkin dapatnya 4,5% gitu ya CMIW, tapi ya kalau gua salah bisa bantu tulis kolom komentar ya, koreksi gua ya guys. Atau join di Discord kita, link ada di deskripsi guys. Kita di situ ada sepuh juga ya. Bisa tanya-tanya guys. For each deploy support warrior increase the disable resistor ke semua warrior 4,5% sama ini. Oke. Okay. Oh ini mirip-mirip ya, yang ini nih status resistant disabler ya, seperti yang tadi tuh status sama disabler gue udah jelasin ya. Red Tiger convert 12% all deploy healing to healing bonus warrior. Oke, ini sama kayak bintang satunya lah ya, bintang satunya support ya. Ini udah jelas naikin status HP, defense, PvP damage reduction, critical hit ratio resistant, sama critical damage immunity guys. Oke, lanjut ke Phoenix ya. Ini healer nih. Ini untuk hero-hero healer guys. After all deploy healer warrior clear all disabling. Habis dia nge-heal, dia langsung disabling stun, paralyze, silence, status burning semuanya ke satu hero temen lu cuy. Dia bisa satu kali pakai doang ya. Mantap juga cuy. When all deploy healer warrior cast skill to heal target, to targetnya ini akan yang dua target yang HP paling rendah ini akan dapat armor juga 9%. Oke. Okay. Saat dia ngelirilis dia pakai skill dia heal, dia langsung restore 2 additional rage. Saat si healernya kena gebuk, 50% damage taken ini ke convert ke healing. Wow, jadi dia digampar damage-nya itu 50%-nya ke convert ke heal ke temen lu yang HP-nya paling rendah. Anjay, GG juga nih defense squad ya. When all deploy healer warrior release skill, receive green pouch effect. Apa tuh green pouch effect? Saat rondenya berakhir, otomatis heal ally yang HP-nya paling rendah sebesar 12% dari HP tersebut, dari max HP-nya. Wow, lumayan ya, epic ini sama 9% armor ngasih. Ini kasih lowest HP. Skill healingnya nambah 15%, lebih gede healingnya jadinya ya. LD deploy hero warrior normal attack healnya juga nambah juga tuh 22%. Additional rage 1 biji, Thunder kasih status attack, lalu yang Cyclop kasih HP, yang ini damage reduction, sama ya PvP ini healing, sama yang ini critical hit change tuh. Lucu juga ya. Nah, Tortoise sama Kirin mungkin gue bikin di video terpisah ya guys ya, semoga aja bermanfaat, semoga aja informatif ya. Jangan lupa buat subscribe sama komen, nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Oke, guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.